Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak ni terpaksa tolong nenek yang sakit. Turun kereta hantar buah bagi seorang nenek lagi yang sedang sapu dekat tepi jalan yang penuh dengan bendera Perikatan Nasional dan PH. Sampai-sampai nenek tu terus sambil penyapu Lidi halau dan nak tibai akak. Nenek tu ingat akak tu adalah wakil rakyat datang nak rasuah undi lah tu. Maklumlah, 5 tahun jumpa sekali mah. Jom kita saksikan video ni. Tolong terima kasih. Tolong kinci bang. Later. Nenek tak sihat. Dia berhenti kalau nak bagi buah. Lepas tu dia kena kejar. Kena tibai? Okay, ini grandma saya. Tapi bukan nenek yang tadi yang tibai tu lah. Aku mpok nyawa kau karam. Mpok nyawa kau karam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!